sememangnya adalah stres. Di mana student ini stres kerana mempunyai aktiviti luar, kekangan masa dan sebagainya. Stres ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan mahasiswa di Universiti Sabah, malah di universiti-universiti lain dan institusi pengajian tinggi yang lain. Di mana stres ini kalau tidak diatasi boleh membawa kepada keburukan kepada student dan orang awam serta masyarakat. Permainan yang kami buat ini akan lebih menarik sekiranya diaplikasikan dengan teknologi yang sedia ada, bagaimana kita tahu audio, video, image dan sebagainya. So, permainan ini sekiranya dibuat di universiti awam dan di pusat pengajian tinggi, dia akan lebih menarik dan dapat menghilangkan stres pelajar. Gamification yang kami buat ialah throw the boredom, iaitu membuang kebosanan. Di mana pelajar ini bila balik kelas, kita tengok muka dia ketat dan sebagainya, mereka ini seagak bosan dan rasa tension. So kami buat game ni untuk mengingatkan benda-benda tu. Saksikan. Pada pendapat saya, gamification ni menarik.
dalam masa yang sama dia boleh mengisi masa lapang student. Kalau macam student tu tengah tunggu next class, dia boleh mainlah gamification ni untuk mengisi masa lapang supaya menunggu-nunggu. Lepas tu, kalau bagi saya perlu gamification ni perlukan penambahbaikan dari segi pelbagaikan lah step-step yang dilakukan dalam gamification ni, dia supaya dia nampak lebih menarik dan mungkin rewards tu boleh pelbagaikan. Gamification yang kumpulan anda buat tu sangat baik dan memberikan kesan yang positif kepada pelajar, termasuk saya sendiri. Yang pertama, kami dapat meluangkan mengisi masa lapang kami, contohnya macam jarak masa untuk menunggu kelas seterusnya, kami boleh bermain gamification itu. Dan kedua, perlukan aktiviti yang berfaedah gitu. Di samping itu, gamification yang anda buat itu, lakukan itu, ada rewards, ganjaran kepada kami, dan saya berterima kasih. Itu saja. Bersama saya pada hari ini, Saudara Syahrin yang merupakan pelajar yang terlibat secara langsung dalam projek gamifikasi bertemakan Trode Bodem yang telah kami hasilkan. Baiklah Syahrin, saya ingin bertanyakan soalan kepada Anda. Sebagai seorang mahasiswa, apa pendapat kamu tentang projek gamifikasi yang telah kami hasilkan pada baru-baru ini? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Subi menemu ramah saya. Oke, mengikut pendapat saya, game yang kamu sediakan amat menarik. Kerana apa? Kerana kita dapat mengisi masa lapang kita sementara menunggu untuk kelas seterusnya. Macam saya tadi sebenarnya sedang menunggu untuk masuk ke kelas bahasa, tetapi disebabkan saya sampai awal di sini, jadi saya rasa masa saya masih ada banyak. Jadi bila kamu melakukan game tersebut, saya boleh mengisi masa saya yang ada lagi itu untuk bermain game kamu sambil membuat pikiran saya berjalan. Lepas itu kamu juga memberikan hadiah terhadap permainan yang kamu sediakan kan. Sekiranya saya berhasil baik ataupun sekiranya saya menang, saya akan dapat hadiah yang kamu berikan. Hadiah itu juga saya rasa sangat bagus, ya berupa makanan kan. So, bila saya main, saya menang, saya dapat. Jadi, kiranya macam saya dapat menjimatkan banyak untuk menghantar hari saya lah. Jadi, bagi saya, game seperti ini harus dilakukan di setiap kawasan universiti agar dapat mengisi masa lapang mahasiswa dan dapat membuat mahasiswa itu sentiasa berpikir meskipun dia tidak berada dalam kelas. Maksudnya, meskipun dia berada di luar fakultas kan, dia boleh berpikir benda-benda apa saja, yang penting otak dia berjalan. Nampaknya maklumat yang diberikan oleh Syahrin amat perlu berinformasi dan berguna kepada mahasiswa lainnya. Dan saya ingin bertanya juga soalan tentang setelah kamu bermain tentang game tersebut yang telah kami adakan, apakah implikasinya atau pesan terhadap diri kamu sendiri dan mahasiswa itu khususnya? Pesannya sebenarnya kesan positif yang saya terima adalah seperti yang mana saya cakap tadi, kita berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, saya dapat meluangkan masa saya, maksud saya dapat gunakan masa saya yang baiklah, saya tidak gunakan masa saya buat benda-benda yang tidak berfaedah. Maksudnya sini saya dapat manfaatkan masa yang ada itu untuk buat something yang baik untuk diri saya sendiri. Baiklah, nampaknya itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.